lagi di Gerard Pongkong sama gue Ruchi. Dan kali ini kita lagi ada di Bengkel Indonesia Performance Center, tempatnya Mas Veda, diletaknya di Cibubur. Dan kali ini, kemarin kan kita udah latihan ISOM tuh sama Mas Eki pakai mobilnya Mas Ridwan. Sekarang kita mau ke bengkelnya Mas Veda, ngeliat-ngeliatin nih mobil-mobil kita progresnya lagi mau diapain. Karena bulan depan ada katanya ada event drag race di Sentul katanya gitu. Moga aja jadi. Jadi kita mau ngeliatin mobil-mobil yang di sini prepare buat ke Sentul bulan depan gitu. Ya. Ini mah mobil official Mas Veda. Nah, kita lihat yang ini. Jadi, BMX ya. Mungkin kalian udah pada tahu nih namanya BMX ya. Mobil ini terakhir kemarin di Sentul itu time-nya, best time-nya 402 itu kisar 14.8 gue yang bawa. Lumayan kan 14.8 gue yang bawa. Sekarang mobil ini kita buka aja ya. Okay. Jadi mobil ini sekarang kondisinya masih sama sama yang kemarin pasti Sentul, tapi karena kemarin udah dapat best time 14.8, nah nanti kita mau upgrade lagi nih biar bisa 13.8 gitu kan, bisa kayak Brio E15 tuh, buh 13.8 semua tuh Ki, time-nya Ki. Keren ya. Iya, gila. Tapi ini masih 14.8, masih okay lah. Kemarin OMR dapat juara 1. Nanti kita mungkin rencana ini mau kita coba dulu nih, kita riset dulu, kita ganti ini intake-nya. Di sini intake-nya, throttle-nya juga kita ganti. Soalnya ini kan kecil ya, intake sama throttle-nya. Mungkin nahan di situ juga tuh. Tapi overall sih selama setahun mobil ini baru enak kemarin. Jadi mobil ini risetnya setahun. Setahun. Memang setahun. Yang lebih lama tuh ngeriset ya daripada jadi mobil ya. Tapi ini enak banget sih. Nanti gue masukin deh video gue on board di mobil ini ya. Kalian juga pasti belum ada yang lihat nih sini mobil ini walaupun ada jazz. Jadi kemarin kita setupnya velgnya pakai skinny ya, yang belakang kalau pakai skinny yang enteng banget, depan tetap pakai lebar cuma 6,5 malah tapi bannya 205 nangkang. Yang paling unik lagi nih dalamnya nih, kalian belum ada yang tahu pasti nih, joknya pakai Recaro Sportster yang harganya se mobil Kiki ya gini 3 tuh. Keren banget kan? Pola. Enak banget nih mobil. Yuk kita lihat lagi sono. Kalau yang ini nih, lagi project mobil Innova bensin tapi dicolokin turbo tuh. Jadi ini piping-pipingnya lagi dibuat di sini di belakang tuh. Tuh lagi rame banget tuh. Pipingnya lagi dibuat buat ke bensin ya. Ini mobil aja standar aja boros gitu. Oke, ini nambah gak karuan bensinnya kali. Menurut lu enakan Innova bensin diturboin atau pakai yang solar? Ya pakai diesel lah. Tetap pakai yang diesel ya? Diesel lah. Karena irit. Boros-borosnya tetap irit. Gak tau nih matic apa manual. Terus lanjut lagi kita lihat mobil ini. Evo 8 MR ya Mas Eki. Kalian tau lah kemarin kan udah di channelnya Pengepul ya. Ini mobil udah dicat dan ini udah kelar nih hasilnya nih. Tuh. Gimana menurut kalian? Gimana menurut lagi? Menurut gua memang basah sih. Basah ya? Becek banget kok. Becek banget. Warnanya? Jauh gua. Gak ada apa-apanya. Warnanya Scotia White tuh. Jadi ngecatnya full ya. Kemarin sih cuman di repaint aja, disiram aja. Semuanya dicat tuh. Rapi. Rapi semua. Kaca-kaca di baret-baretnya dihilangin. Terus ke belakang nih. Nah, warna yang ini, wingnya nih, tetap warna abu-abu. Karena kata si Kojeki warna aslinya ya abu-abu begini. Terus nyatu sama warna ini. Sakvin ini nih. Rufin. Sebelumnya warna apa emang ini? Sebelumnya dapetnya silver. Tadinya kita nyari putih nggak ada, dapetnya silver. Kira gue mau dicat hitam atau putih. Tapi kata si Kojeki, Evo ya cocoknya begitu warnanya. Gitu. Mau lihat dalam mesinnya nggak? Kita lihat ini. Catnya Kojeki itu gimana sih? Ya, kita lihat ya. Bagian engine bay-nya nih. Tuh. Gimana? Ini mesin nggak turun ya? Cuman copot bagian samping-samping sini doang. Gitu.
Rapi loh. Detail nih si Kojek ini. Detail kan? Cuman memang yang ini belum diberesin, masih si agak kurang lah ngeliatnya. Tapi ini bagian pinggir-pinggirnya udah clean. Tuh, lampu udah kayak baru. Keren. Keren. Grill-grill ini udah di repair semua nih, kemarin banyak bolongnya nih. Ini udah nyatu, kalau kalian lihat kemarin di review mobil ini pasti nggak nyatu nih. Kalau kalian nonton, ini udah ketemu semua klipan. Oh. Terus lanjut lagi ke Evo sebelahnya. Nah, ini Evo yang pertama kali kita datang. Kalau kalian tahu video kita yang ke Mas Veda pertama kali, ini mobilnya udah repaint juga. Jadi mobil ini ntar persiapan juga pas mau disedol. Jadi mobil ini ntar duet FFA, kelas FFA. Kalau ini namanya Evo Bawang nih. Kalau ini kan namanya Siro. Yang ini Evo Bawang. Udah dicat semua, repaint juga sama Mas Veda, udah sama lah. Putih-putih juga. Jadi ini yang ini tinggal dyno ya. Nah, dyno karena udah lama mati nih mobilnya nih. Tapi sih dulu fastest juga sih mobil ini. Kencang. Kita lihat dalam ya. Loh, kenapa ini nggak ada kursi? Ya, mobil balap. Mobil balap, nggak perlu kursi. Nggak tahu sih, nggak ada kursi, belum pasang kali ya. Tapi belakangnya ada, Ki. Belakangnya ada, jok sebelah supirnya udah baket nih. Udah baket, Sparko. Terus udah, ini. Cetek-cetekan, Haltek, switch ACC 1, ya gitulah. Ignition dan lain-lainnya. Oh. Ini gimana ya, tenaganya ya? Menurut lo gimana, Ki? Kenceng ini apa ini? Menurut gua, yeah. Karena gua belum pernah ngeliat larinya si Evo Bawang, yeah. Masih kenceng si Siro. Si kenceng ini? Masih kenceng si Siro. Ini yang kenceng sih. Tapi kalau di bobot, memang kayaknya lebih ringan yang Evo Bawang ya? Iya, Evo 1 ini paling ringan. Cakep ya. Dah, kita lanjut lagi ke Evo lagi nih. Kita mau fokus juga di balap drag ya. Jadi banyak dulu bilang. Jadi kita tuh mau semuanya kita ada nih kelasnya nih. Jadi kelas 1500 kita ada, 1600 ada. Terus di 2000 di FFA juga ada. Jadi kita sikat semuanya. Nah, ini project baru lagi. Evo lagi, FFA juga. Dan ini masih progres. Jadi nanti deh ada surprise-nya di tim kita, tim Ketema sama JFC. Mobilnya turun FFA juga, tapi ini masih belum dibangun. Gitu. Jadi masih standar kondisinya. Standar sih enggak. Udah diganti semua, tapi ntar kita polin lagi. Oh, masih mau dipolin jadi lagi. Jadi ntar ya? Mau dipotong-potong semua, sampai atapnya dipotong juga gitu. Dipotong juga atapnya? Waduh. Gitu. Udah, kita lanjut lagi ke Estilo ini ya. Kalau kalian nonton TikTok, TikToknya si Anton tuh L23, ini mobil pernah sempat kebalik. Crash. Di mana tuh? Di Bandung. Itu pas puasa kalau nggak salah. Dan yang bawa tuh Mas Veda, untungnya Mas Veda nggak apa-apa ya, karena accident kebalik sampai 4 kali. Dan dia masih sempat tuh matiin mobilnya, masih sempat. Jadi nggak ada kebakaran, nggak ada apa, oh, tapi matiin engine cut off ya. Iya, betul. Tapi remuk. Remuk sini remuk, tapi sasisnya aman, cuman atap, pilar C, pintu hancur. Ini udah beres. Gimana? Bagian mesinnya gimana? Bagian mesinnya aman. Nih, aman. Kita buka ya. Coba dibuka dulu. Ini kap karbonnya juga baru lagi nih, kemarin udah hancur kapnya. Oh. Mesinnya aman. Nah, karena hancur kemarin, di bagian sini bullheadnya nih, Ki. Ini kita ganti jadinya. Karena udah agak hancur bagian bullhead. Mm-hmm. Nah, tapi kalau bagian sasis ini, sama situ, aman. Aman kok mesinnya, masih bisa nyala. Pas kebalik tuh masih bisa nyala. Tuh, gini mesinnya. B20. Udah lama banget nih, kita udah nggak balap lagi gara-gara PPKM ya. Jadi kangen sih ngegas. Kangen gak ngegas? Kangen. Kangen kan? Kangen banget. Makanya. Moga aja tahun bulan depan jadi. Iya. Yeah. Mudah-mudahan mobil gue juga ikutan. Ah, ikutan dong. Project car. Ikutan ya. Project car mobil Kiki GD3. Budget itu ya. Loh, sini lihat lagi ke sini. Nih, mungkin kalian belum ada yang lihat mobil ini. Nih, dalamnya begini. Jadi udah roll bar seamless, udah standar regulasi ya. Karena mobilnya dulunya bekas bodinya bekas touring. Touring. Isom, iya. Lebih isom, tapi udah diganti model drag, jadi joknya ciri khas ya, drag kirke, enteng banget nih. Kenapa harus jok ini? Kenapa harus jok ini? Karena muat. Si Eki-nya muat. Oh, cuma masalah muat. Iya, masalah muat. Sama keren juga, Ki. Oh.
Terus dia nggak bikin susah di apa pas narik rem tangan tuh, karena kan ininya kecil nih, bisa kelihatan kan? Iya. Nah, ininya kecil. Nggak gendut kayak jok-jok kita biasa ya? Jok-jok racing gitu? Enggak. Tapi yang kirinya juga ada jok Recaro yang bucket juga, gitu. Dalamnya ada trondol. Dashboardnya ini udah kita cabut, kita custom. Model flat gini jadi. Digital dash-nya pakai Haltech tuh. Digital dash Haltech, tachometer-nya pakai odometer sama ada cetekan-cetekannya juga. Gitu, sama tangkinya udah di belakang. Kelihatan enggak? Tuh. Tangkinya. Cuman 10 liter. Tangkinya cuma 10 liter doang. Nanti kita mau bikin tangki ke belakang gini juga buat projector kita yang Estilo Kaguya. Belum pada nonton ya? Belum kita tayangin nih, Ki ya? Belum. Belum ya? Nanti belum. Kita tayangin mobilnya udah jadi sampai mana. Karena panjang banget, udah setengah tahun ya? Udah setengah tahun. Ntar kita konsepin, pokoknya mobil itu nanti kita konsepin mau kayak mobil. Semuanya bisa, Ki. Jalan-jalan bisa. Nongkrong bisa. Ngeran bisa. Balap bisa. Oh. Kontes gitu. Bisa. Jadi, bisa semua. Ala-ala kalau di Jepang itu kanjo ya sebenarnya ya. Kanjo ya. Nah, tapi kan kalau mobil kanjo itu kan yang aslinya mobil balap gini dibawa ke jalan, Ki. Ya style-nya kurang lebih mirip gitulah. Pokoknya keren lah pokoknya ntar jadinya. Kalau ini mobilnya Mas Weda nih. Ini udah sering lah ya lihat ya. Karena ini mobil spek Isom. 300 HP. Mesinnya mirip sama yang sebelah, yang kuning. Ini mobil ya tandemnya sama yang kuning. Yang Evo, tandeman lagi, ada temennya. Bertiga malah sama yang biru. Nah kalau yang Jazz, tandemnya ntar sama kita. Sama lu juga, Ki. Tapi kan? Kayaknya kalau Jazz kita lawan dia, kayaknya gak bakal kekejar deh. Kekejar, paling beda 5. Beda 5 body. Lumayan. Jauh dong. Paling 5 body. Tapi kencang sih ini. Akhirnya ya, kencang banget. Wah, seneng banget gua. Mungkin segitu aja kita ngeliatin mobil-mobil kita yang lagi ada di bengkel IPC, Indonesian Performance Center. Semoga bulan depan ada beneran nih drag-nya. Jadi kita nggak gatel lagi gitu loh kakinya. Semoga juga mobil-mobil yang di sini proper, nggak ada trouble lagi. Biasanya kan kita ada yang trouble tuh, ada aja yang trouble, entah koilnya, transmisinya. Semoga ya besok nggak ada lagi. Ya, mungkin cukup untuk video kita kali ini. Semoga video ini bisa jadi referensi atau motivasi kalian. Thank you juga yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan share teman-teman kalian. Gila semua, pamit. Bye.